jengkol crispy, telur asin. Belum pernah ada yang bikin. Yang gak suka jengkol pasti jadi suka. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Guys, telur asinnya berasa banget. Tepung jengkolnya crispy. Jengkolnya empuk dan gurih. Pasti ketagihan. Nantikan video-video Happy Days selanjutnya. Donat bomboloni mantap. Wow, makanan jajanan kekinian. Jualannya rame banget, guys. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Enak banget, guys. Bisa ditiru buat ide jualan. Yummy. Kali ini kita akan membuat menu ayam goreng Korea. Ayam goreng tepung crispy yang dibalut dengan saus pedas spesial. Bahannya pakai bahan lokal yang mudah didapat dan murah. Gak perlu pakai saus gochujang. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Enak banget, guys. Seluruh keluarga pasti suka. Yummy. Rasanya khas Korea.
Mau bikin telur kukus selembut sutra. Telur kukus ala Jepang dan Korea. Bahannya cuma telur doang. Bikinnya gampang banget. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Ini makanan favorit anak-anak. Enak dan lembut banget, guys. Yummy. Resep rumahan es krim kelapa. Ide usaha makanan. Bikin es krim kelapa sendiri yang enak dan lembut. Rasanya enak dan gurih santan kelapa. Bagus buat ide jualan. Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Es krimnya lembut. Penyajiannya keren. Semua pasti suka. Selamat menikmati es krim kelapa bersama keluarga.